Baik, sekarang ni kita nak jemput ni pelakon-pelakon Ratu Kala Jengking, Puteri Keranda, Ira Hazali dan Nadia Bryan. Silakan. Ya, apa khabar? Silakan. Saya. Silakan duduk. Hai, hai. Alah, hai, kenapa datang-datang dah, dah menangis ni? Baik-baik, nanti air mata mutiara terjatuh, yo. Ada mutiara dekat bawah. Mutiara, ya Allah. Itu bukan apa yang mutiara, yang pakai mutiara apa, siput? Bukan? Bolehlah, bolehlah. Apa panggil benda tu? Tiram. Oyster. Eh, ni kekalkan dia orang tiap-tiap minggu penerangan ni. Baguslah. Okey, jom sekarang ni kita dah tak sabar nak tahu dah pasal filem Ratu Kala Jengking Puteri Keranda ni. Katanya dia cerita dia ni kisah benar. Kisah benar 200 tahun dulu adalah seorang perempuan ni kalah kau kak. Kenapa? Kau total suami dua kan? Dia 99 ni. Dia menang. Dia menang. Dia menang. Mungkin lebih. Mungkin lebih. Tapi okay, kita cerita, tak tahu. Cerita sikit. Sebenarnya Ratu Kala Jengking ni merupakan cerita mitos berlaku di Kota Tinggi Johor. Oh, kat Johor. Dia mengisahkan seorang wanita bernama Siti yang berkahwin sebanyak 99 suami. Masya-Allah. Dan esok dia mati. Kenapa? Dia kahwin satu malam saja. Satu malam mati, satu malam. Betul. Habis penatlah budak kompang besok datang balik. 99 kali pula. Sebab itulah bila tahu Siti nak kahwin je, dia orang bukan standbykan kompang ke apa, dia standbykan kapan? Kapan dengan keranda. Dia punya hantaran itu. Kiranya nak kahwin dengan Siti boleh, tapi hantaran dia kain kapan dengan keranda. Dia setuju. Lelaki yang nak datang tu setuju juga. Apa ke bongok lelaki? yang taklah, masuk lelaki yang ke-20 takkan tak tahu lagi besok meninggal. Sebab perempuan tu Siti tu cantik. Siti tu Nadia ke? Yes, kalau Nadia saya pun sanggup. Takkanlah. Takkanlah Nadia. Kalau ini perempuannya aku tarik diri. Hey, cantik. Okey, nak tanya ni. Ira pula. Ira sebagai kawan. Sekejap lagi. Okey, sekarang ni dengar kata, bukan dengar kata, memang betul lah. Maknanya Nadia berlakon sekali dengan Kala Jengking. Betul. Berapa banyak? 18 ekor. Wey. Dia tak ada keteringin nak gigit ke apa ke? Itulah, tak tahulah macam mana. Tak ada nafsu lah Kala Jengking tu. Tak ada apa-apa. Sebenarnya kita orang syuting dekat dalam hutan simpan. Hutan simpan tu nak masuk memang ada polis hutan lah ikut. Jadi call time saya memang pagi sebab ada make up effect. Jadi dah 2 minggu syuting tu keluar pada mulut Kala Jengking tu. Lepas 2 minggu tu dalam scene tu memang kena pegang Kala Jengking. Sebenarnya CGI je. Tapi saya cakap cuba nak try lah nak letak. Lepas 2 minggu syuting, tak tahulah feel Siti tu sebab dia, saya siap pergi makam dia yang tetap di Kota Tinggi tau. Betul. Dia ada masuk dalam warisan tourism di Kota Tinggi. Betul-betul nak mendalami watak itulah. Nampak tak? Jadi Ira jadi apa Kala Jengking? No. Ira dengan ular tegung tau. Kala Jengking lah kak. Itu apa pula? Ira berlawan dengan ular tedung. Ular tedung? Ingatlah ular tedung tu. Ini cerita zoo negara. Ular tedung ada. Sebenarnya, kalau ikutkan, cerita dia more kepada Cik Siti. Tapi Dato' Aida dia nak tambahkan lagi. Macam perasa. So, Ira adalah best friend kepada Cik Siti yang sangat-sangat dengki dengan dia. Baik. Sebab dia sangat cantik. Laki orang pun suka dia. Yeah. Ular tedung pun marahlah. Okay. So Ira ni watak antagonis lah. So dia lah yang hasut ni pergilah cari nenek kebayan dekat hutan lah. Puncak mana tau. Baik. Cerita ni ikut dia orang cerita ni kita memang patut pergi ke panggung. Betul. Ni. Bila ni guys? 27 Februari 2020 ni. Yes, 27 Februari guys. Melayu 27 Februari. Datang ramai-ramai tengok filem Ratu Kala Jengking. Okey, kita dah sampai kat penghujung untuk segmen ni. Apa pun kita ucap tahniah. Selamat hamil. Thank you. Nadia pun baru kahwin kan? Tahniah. Terima kasih. Yang elok-elok semua dah habis dah Kak Lina. Termasuklah Kak Lina. Kak Lina dah lama habis. Okey.
Okey, jangan lupa Ratu Kala Jengking keranda apa tu? Puteri Keranda. Puteri Keranda. 27 Februari.